Kang Bro, saya itu nggak perlu pergi-pergi sampai ke jauh-jauh tempat ya. Cukup di sini saja, cukup di kota saya aja, di Wonosobo tercinta itu saya. Ini loh, ini adalah jalan yang bisa dikatakan jalan yang sangat biasa sekali. Tapi lihat noh depan, view-nya gitu loh. View-nya itu disuguhkan pemandangan yang sangat indah karena basicnya sini adalah pegunungan nih. Ini sebelah sana gunung, ini adalah Gunung Sumbing. Sumbing apa Sindoro ya? Enggak kelihatan soalnya ada kabut. Jadi enggak kelihatan itu Sumbing apa Sindoro. Nah, saya enggak perlu pergi jauh-jauh, tinggal setiap hari saya jalan-jalan di sini, menikmati suasana riding santai itu udah nganu, sangat menghibur sekali. Wes pokoknya sangat nganu, indah gitu loh. Perjalanannya itu indah. Oh no. Enggak perlu harus kemana-mana. Karena memang saya belum bisa kemana-mana lah. Intinya pokoknya saya sebelum corona benar-benar dinyatakan selesai, saya belum berani kemana-mana karena takutnya nanti tahu-tahu, siapa tahu ya, tahu-tahu setelah saya pergi dari agak jauh dikit, ntar ada peraturan yang aneh-aneh lagi, yang macam-macam, yang orang habis dari luar kota harus dikarantina, apakah nanti repot sendiri Kang Bro? Iki tunggu alinya abrang sak penakit dewek. Oh sikak mancen. Itu loh, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah pokoknya ngono. Makanya saya selalu berusaha bisa menikmati apa yang ada. Artinya harus pandai-pandai bersyukur lah Kang Bro. Ya masih alhamdulillah walaupun corona masih bisa kerja, masih punya penghasilan. Oke. Okay. Yes, alhamdulillah banget. Sekarang sih sudah membaik, cuma bahkan kayak libur-libur hari besar kan pasti diundur terus Kang Bro. No. Jangan sampai ada hari kejepit pokoknya. Jangan sampai ada cuti panjang, itu program pemerintah kayak gitu. Yang harus kita taati dan ikuti. Wes wae ngono, wae manut wae mesti nek kita manut ki pasti penak Kang Bro. Nanti nek misalnya kita udah manut kok jatuhnya enggak enak, berarti pemerintahnya bikin kebijakannya kurang tepat. Kurang tepat artinya kurang tepat itu tidak bisa nganu membuat nyaman semua pihak gitu loh. Hanya nyaman di pihak-pihak tertentu. Aduh, sok bijak banget ya. Sok bijak banget ngono loh. Padahal ya saya itu adalah orang gila. Alah. Jika. Aduh. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Yeah. Lagu-lagu era tahun berapa ya? 2000-an lah pokoknya. Aduh, sama-sama lagi mulai macet Kang Bro. Anjrit. Ah, sikat. Ini bukan untuk dicontoh ya. Pokoknya tak buah-buah terus ki ngesen kanan gue teletong sih sana langgar telepong nanti ini jenengnya telepong Kang Bro. Di tempatmu telepong itu adalah apa? Telepong di sini adalah tai sapi dan tai kebo. Teletong mungkin ya kalau nganu me apa bahasa tenar ini mungkin teletong sapi, teletong kebo. Alah wis sing dibahas malah tai. Alah bro lah, jijik aku. Aku jijik mas, jangan sentuh aku jijik sama kamu. Kanan ki wae. Hmm.
Rasa nanggung-nanggung ning ngempit lek. Di pasar ya mesti semerawut. Pasaran sisiki ya. Saiki apa sih? Minggu apa ya? Pasarannya sini Kliwon sama Pahing. Tak parkirnya sini aja.